Colma, sebuah kota kecil yang berada di semenanjung San Francisco, negara bagian California, Amerika Serikat. Memiliki keunikan dan daya tarik yang berbeda karena ketenangannya. Alasannya, karena kota ini lebih banyak dihuni jiwa-jiwa yang sudah mati ketimbang mereka yang masih hidup. Sejak tahun 1912, Colma telah menjadi rumah bagi 1,5 juta orang yang telah meninggal. Jumlah tersebut berbanding terbalik dengan total penduduk yang masih hidup di sana. Dengan luas kota 2 mil persegi atau sekitar 3,2 km persegi, hanya 1.700 penduduk yang tercatat tinggal di Colma. Masyarakat yang tinggal di Colma memang menghabiskan hidup dan mati mereka di kota ini dibanding kota metropolis yang mahal. Awal mulanya, pada masa penambangan emas dan perdagangan, imigran dari seluruh dunia mendatangi kota ini untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Sayangnya, mereka datang dengan membawa virus penyakit dan banyak korban berjatuhan. Tak hanya dianggap sebagai pembawa virus penyakit, imigran juga disebut sebagai pengambil tanah karena membuat 27 pekuburan. Karena mereka dianggap membawa virus berbahaya, pada tahun 1902, Dewan Pengawas Negara melarang melakukan penguburan lebih lanjut di dalam kota dan memaksa mereka untuk melakukan pemakaman di lahan yang lebih besar, seperti Laurel Hill dan Calvary Cemetery. Meski telah dilarang, para imigran tetap mempertahankan jasad yang telah dikubur di tempat asalnya. Namun, sejak tahun 1942, hanya ada dua tempat pemakaman yang ada di San Francisco, yaitu The San Francisco National Cemetery dan Mission Dolores Cemetery. Empat dekade kemudian, Uskup Patrick Riordan memutuskan untuk membuat tempat pemakaman baru di sebuah lembah yang berjarak 8 km dari Colma. Sejak saat itu, lebih dari 150 ribu mayat akhirnya dipindahkan dari San Francisco ke Colma. Kota kecil itu pun diberkati dan dinobatkan sebagai satu-satunya kota di dunia di mana jumlah orang mati lebih banyak daripada yang hidup. Perbandingan tersebut tak pernah berubah hingga hari ini. Sebanyak 1,5 juta orang tidur dengan abadi di sini. Diperkirakan ada 75 jenazah yang dikirimkan ke kota ini setiap harinya.